PT Prasada Pamunah Limbah Industri PPLI bersama Aliansi Jurnalis Peduli Lingkungan AJPLI menggelar sejumlah kegiatan di akhir Ramadan 2023. Di antaranya saja penanaman pohon di salah satu sudut sepadan Sungai Cigede, Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, dan santunan kepada anak yatim. Penanaman 30 bibit pohon ini dilakukan para insan media peduli lingkungan bersama PPLI dengan didukung Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Manajer Humas PPLI Arum Tripusposari sangat mengapresiasi aksi sosial ini. Menurutnya ini sejalan dengan program lingkungan yang menjadi perhatian utama PPLI. Arum berharap giat peduli lingkungan ini terus dilakukan para jurnalis. Tentunya ini akan menjadi contoh baik bagi masyarakat untuk bisa peduli lingkungan sekitar mereka. Kita ada kegiatan juga bersama teman-teman dari Aliansi Jurnalis Peduli Lingkungan Indonesia. Salah satunya yaitu penanaman pohon bersama dengan di area-area Bogor. Kemudian kita juga adakan juga buka bersama dengan anak-anak yatim. Kemudian selain itu untuk area di komunitas dekat PPLI, kami juga membagikan ribuan paket lebaran di 3 desa yang berbatasan langsung dengan wilayah PPLI. Dari Babakan Madang, CV Suryadi melaporkan.